deket. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penanganan kasus ini dimulai dengan adanya dasar laporan polisi dengan LPD 05/01/2023. Nah, kebetulan perkara ini dilaporkan kepada pihak Polres Brebes atau ke unit PPA itu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Untuk kejadiannya sendiri ini terjadi pada tanggal akhir Desember tahun 2022. Di mana kejadian ini dilakukan di rumah tersangka di Desa Sengon RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten. Ulangi, dilaksanakan di Desa Sengon RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 6 orang, di mana pelakunya terdiri dari 1 orang dewasa dan 5 orang masih di bawah umur.